Selamat siang, ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilah dan Madang ya di seantero jagat raya. Masih ada di Kulon Progo dan sekitarnya. Setelah meneliti, menelaah, menyelusuri dan mendeteksi, kita sudah menemukan perkambingan. Waduh, jadi di sini sudah ada sejak zaman dulu gitu, udah legenda. Kita akan nanya-nanya ya. Ini udah ada di Sate Kambing Mbah Margo. Ya, oke, kita langsung nanya-nanya sama Mas. Oh, Mas atau Mbak? Oh ya, sama Mbak. Udah. Mbak sini. Oh, sini aja enggak apa-apa. Ayo, Dik, sini. Oke. Dik, aduh. Kali Bu sinten? Bu Paulina. Bu Paulina. Oke. Paulina, ini Sate Kambing Mbah Margo itu sudah ada sejak tahun berapa? Berapa ya? Zaman Jepang. Oh, zaman Jepang. Oh, iya. Itu udah ada ya? Udah ada. Ini generasi ke? Iya, generasi. Ketiga, dua. Kedua ya? Anaknya. Oh, kepala. Oh iya, kedua. Oke. Paling spesial di sini menunya apa? Sate. Oh, sate ya, sate-satean. Selain sate ada tongseng, tongkleng, tengkleng, sate goreng. Sate goreng gulai. Sate klatak gulai. Ya, akan tetapi kita sedih karena tengklengnya udah habis, ya enggak sih? Aduh, ya udahlah enggak apa-apa. Yang tengkleng itu yang paling utama, tapi cuma sedikit kan porsinya kan. Oh iya. Karena satu kambing. Oh iya, terbatas satu kambing itu cuma jadi berapa porsi lah seperti itu? 5. Karena kalau beli di pasar pun ya enggak bisa kalau beli tulangnya aja gitu. Enggak boleh. Buka dari jam berapa, Bu? Dari jam 8 sampai jam 8:30. 8:30. Ada jam buka tutup jam buka tutup aja hari libur? Ada juga kalau lagi ada acara. Oh, ada acara, ada yang nikahan atau iya, gitu ya. Oh iya. Kalau itu terus saya ke sini. Oh, enggak buka terus. Oke, ini ada di daerah mana namanya? Dari Boto. Boto. Om Boto. Boto. Boto Kulon iya. Kambi di Kambang. Sini kampungnya Boto, Kecamatan Nanggulan. Nggih, Kulon Progo. Kulon Progo. Satu porsi sate itu harganya berapa? Sate bakar. Sate bakar. Berapa? Ada 3 tusuk. Oh, 3 tusuk harganya? Harganya 25. 25. Sate goreng sama? Sama, sama-sama. Kalau gulai lain. Gulai lain. Oh, 25. Tongseng? Sama. Cuman kalau makan sini plus nasi minum jadi 3-3. Oh, ya. Yeah. Catat komplit itu jadi satu paket gitu ya. Satu paket 33, 25. Oh ya, ada mungkin kambing khusus yang dipakai mungkin didatangkan dari Zimbabwe atau mana itu? Enggak. Iya, mungkin dari Muntilan. Oh, dari Muntilan. Oh ya, emang Muntilan itu terkenal juga ini kambingnya. Muda atau setengah atau udah mbah-mbah itu kambingnya? Mbah-mbah nanti tua. Oh, nanti tua. Oh ya. Udah halot. Udah halot sedeng ya. Sedeng aja lah gitu. Sedeng aja ya. Iya. Akhirnya sudah datang. Jadi proses untuk pemasakannya itu enggak memakai waktu yang lama. Ketika aku pesen itu sambil ngobrol itu sudah dibuatin sama yang di dapur 10 menit mungkin. Ya mungkin sekitar 10-15 menit lah. Karena kita enggak ngantri panjang-panjang amat. Wih, tak kenalkan dari yang sebelah kanan ya. Kenalan. Tadat. Ini namanya adalah sate klatak. Yang dipadukan dengan kuah gulai karena sate klatak itu nggak pakai kecap, jadi nanti manisnya bisa dapat dari kuahnya ini. Terus untuk yang sebelah kirinya itu ada tongseng. Terus yang sebelah kirinya lagi itu adalah sate bakar nih, pakai besi terus dilorot gitu ya, biar susuknya itu nggak hilang tuh. Susuk tak susuk iya. Terus yang sebelah kirinya itu adalah sate goreng, jadi ada yang dibakar sama digoreng. Sate rebus gak ada ya? Belum ada kan sate rebus ya, karena prosesnya udah direbus. Salah bro, jadi emang belum ada sate rebus. Yang sebelah ini the one of my favorite menu guys. Oh, gulai. Gulainya itu gulai jeruan tuh, ada paru, limfa, terus ada babat. Aku salah satu penggila jeruan-jeruan gitu ya. Karena aku coba dari sebelah kanan. Jadi ini untuk yang sate-sateannya itu standar ya, dia pakai irisan kubis, terus ada tomat, ada bawang merah. Oke, kalau kalian kurang pedas, di sini juga udah ada cabai, kurang asin, ada garam, terus ada lada juga. Tenang aja, kalian bisa meracik sendiri. Kok boleh nyobain yang plain gitu ya? Sate klatak itu dia udah gurih lur, gurih-gurih asin gitu. Ini cocok kan dipadu dengan kuah gulinya.
Ini kuah kelatak sebenarnya. Nah tuh. Terus untuk secara penglihatan dia bersantan cuma enggak yang pekat banget. Yang enak nih dicampur ke sini, gulai asin bercampur dengan gurih manis. Serutupin kuahnya, kelihatan nih lo. Ini adalah dari bumbu rempah-rempah ya, remukannya kayak gini nih. Ini kalau aku menurutku ini gulai yang pas. Jadi apa-apanya nggak berlebihan. Kalau ini tong cheng, gurih manis karena dia dicampur dengan kecap. Sejak zaman Jepang ya, gila. Manis banget, turun temurun. Yang ini sate bakar. Ya warnanya kehitaman dipakai kecap. Harus nyobain pakai kecapnya lho. Set. Pakai kecap istimewa. Tekstur dari daging-dagingnya ini ketika digigit itu keras, terus langsung disusul dengan juicy ya, tekstur yang juicy mak krenyes. Biar mak krenyes. Kalau aku ketemu seseorang itu kayak pelukan. Mantap. Yang ini yang goreng. Wah, kalau yang goreng itu dia jelas ya, digoreng terus ada dicampur sama potongan cabai. Rasanya lebih manisan yang bakar. Jadi kalau yang goreng itu dia lebih gurih kayak gitu. Untuk rasa manisnya kalau aku rata-rata. Ini tak cicip dulu semuanya ya biar gak penasaran. Wow. Gila ini jeruan. Jadi supaya apa? Tambah pinter itu kita harus sering-sering mengkonsumsi jeruan ya. Saya sering olahraga aja, ya. Ya wes, langsung nyentong saja saya. Untuk penyajiannya itu, jadi nasinya itu di ini, di ceting gitu. Set. Wah, sekarang langsung tak sak sok jadi satu los dol. Kasih ya. Untuk irisan potongan kambingnya ini standar aja, jadi segini. Kalau yang kayak di waktu itu Klaten itu gede-gede, Sortalo itu gede-gede juga. Sud. Nanti tak campur dengan ini apa? Kuah gulai. Ini adalah meracik kenikmatan dunia dari Kulon Progo. Ding ding ding. Set. Untuk menambah pedas gula lapan. Jos tenan lagi. Ile sudah tak campur jadi semua ini. Kelelip-kelelip gitu. Wah. Ini kalau pakai filter itu udah filter yang bintang-bintang itu loh di mataku tuh. Wih, bintang di mataku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dongo terus ya Mas Yoi. Ben khusyuk. Median ini. Makan gulai itu dapatnya limfa. Kau itu bener limfa ya ini? Jarang-jarang lur. Biasanya itu cuma kayak iso babat. Kalau di sini pakai limfa. Mantap ya, itu sebagai pembeda. Luket tapi nggak berlebihan. Jadi kayak bahasa kerennya itu santan itu so-so. Kuah gulai ini ketemu sama sate goreng itu kayak cinta pandangan pertama. Jadi aku kalau kayak gini tuh kalian terus komen Mas Dwi itu kebanyakan ngomong gitu. Rasanya itu menurutku adalah semridut lezat. Así se toca el violín.
ya. Tak cicipi semua, tak campur sama nasi, tak awul-awul. Buat kalian ya yang udah nonton video kali ini, ketika jalan-jalan ke Kulon Progo terus pengen, papa mama aku pengen kambing nih, langsung datang aja ke Sate Kambing Mbah Margo ya kan. Kalau mau dapat tengklengnya harus yang agak pagian ya, karena itu terbatas, limited edition. Buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik, legenda, terus yang blusuk-blusuk dan menurut kalian tuh enak, apalagi itu adalah kuliner khas kota kalian, boleh kasih tahu Mas Jo dan tim, langsung diketik aja di kolom komen. Jangan lupa di share supaya banyak orang tahu bahwa di sini banyak kuliner-kuliner yang enak ya. Terus jangan lupa di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Doakan Mas Jo sehat selalu ya. Makannya ya. Aduh, entek.